Ini adalah Philip Selecon Walwasserwing. Ya. Ini 40 watt. Nah, ini adalah bracketnya. Ya. Kita bisa atur, ya. Ini untuk DMX-nya. Jadi ini sudah RDM, ya, Remote Device Management. Kita bisa address dari mixer, ya. Jadi jika Anda membeli ini benar-benar baru, ya. Selingnya masih bungkusan seperti ini dan masih di dalam dus, ya. Oke. Nah, sekarang saya akan mencoba mengkoneksikan dengan mixer, ya, atau controller. Oke. Oke. Sekarang sudah terhubung dengan kontrolernya, ya. Nah, ini di sini address 1, ya. Di sini, ya. RGB. Ini address 1. Nah, sekarang saya akan merubah address dari mixer, ya. Kita tinggal tekan di sini. Di sini ada RDM. Nah, di sini kita onin, dia akan membaca perangkat yang terkoneksi. Oke, saya dekatkan. Ya. Di sini sudah terdeteksi Philip. Ah, ini address-nya, ya. Ini RDM mode. Jadi tergantung kita mau mode berapa channel. Dan di sini line-nya. Dan di sini address-nya. Ya. Nah, ini address 1, ya. Saya coba dulu address 2, nggak nyala, ya. Nah, sekarang saya akan edit di RDM sini, ya. Di sini kita tinggal masukkan address yang kita inginkan. Contohnya kita, karena di ini 3 channel, ya, saya pakai 3 channel RGB aja. Saya kasih angka 4 untuk address kedua. Oke, sudah 4. Sekarang saya akan coba. Ya. Ini address 2. Ini address 1 tadi sudah enggak nyala karena dia udah berubah menjadi address ke 4. Ya. Nah, jadi Anda tidak perlu repot addressing di naik-naik reaching atau capek-capek address dengan stacker, ya, terlalu lama, karena Philip Walwasser ini sudah mendukung RDM dan mixernya sudah support RDM. Ini sangat membantu sekali, ya. Anda tidak perlu repot addressing manual, cukup addressing di mixer saja.
Oke. Ini kelebihan dari produk Philips. Dia sudah menjadi RDM dan sudah ada bracketnya. Ini bracket, ya, sangat bagus sekali dan sangat terang, ya. Sangat terang, ya. Sangat-sangat terang. Oke. Bagi Anda yang berminat, jangan ragu menghubungi kami. Terima kasih.